Halo, apa kabar Sobat Medcom? Kembali kita berjumpa dalam crosscheckmedcom.id. Masih bersama saya Indra Maulana. Semoga kita selalu saat ini dalam kondisi yang sehat meskipun pandemi terus berjalan. Ngomong-ngomong soal pandemi, nah ini dia, ada kabar gembira yang mungkin paling ditunggu-tunggu di seluruh dunia, termasuk juga salah satunya Indonesia, adalah datangnya vaksin COVID-19 yang memang sekarang masih dalam tahap uji klinis tentu saja, tetapi sudah tiba di Indonesia. Memang vaksin COVID-19 ini berasal dari Cina, Sinovac, yang akan langsung digarap oleh BUMN, Bio Farma, dan Universitas Pajajaran untuk dilakukan uji klinis fase 3. Nah, ini yang akan kita tanyakan nanti. Katanya ini tahap ini adalah tahap uji klinis fase 3 ini adalah tahap, bisa dikatakan sebuah tahap akhir vaksin diuji coba. Bahkan bukan hanya vaksin dari Cina, kabar gembiranya adalah Indonesia juga akan melakukan uji coba vaksin COVID-19 bersama Korea Selatan. Apakah ini artinya kita mendekati akhir masa kegelapan pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini? Langsung saja kita cross-check kepada Bambang Herianto, Corporate Secretary Bio Farma. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi, Mas Indra. Ya, kemudian ada Pak Pandu Riono, epidemiolog FKM UI. Pak Pandu, halo, selamat pagi, Pak Pandu. Selamat pagi, Mas Indra. Baik, semoga sehat selalu ya. Kemudian ada Pak Saleh Partaunan Daulay, yang merupakan anggota Komisi 9 DPR RI, sekaligus PLH Ketua Fraksi PAN. Assalamualaikum, Pak Saleh. Assalamualaikum, salam. Waalaikumsalam, ya. Kemudian ada Pak Dani Amrul Ikhdan, yang merupakan TAU Kantor Staf Presiden atau KSP. Selamat pagi, Pak Dani. Halo, Pak Dani. Selamat pagi, Pak Dani. Baik, kita menunggu ya. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi semua narasumber. Baik, Pak Dani. Terima kasih atas waktunya di tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk crosscheckmedcom.id. Baik, saya terlebih dahulu ke Pak Bambang dari Bio Farma ya. Pak Bambang, uji klinis vaksin dari Sinovac ini kan kabarnya mulai dilakukan pada bulan Agustus. Informasinya dengan 1.600 relawan. Mungkin bisa diceritakan secara umum dulu, Pak. Persiapan dan teknisnya ini seperti apa uji vaksin ini, Pak? Ya, makasih Mas Indra. Bapak Pandu, Pak Daulay, Pak Dani juga selamat pagi semuanya. Jadi memang betul bahwa vaksin dari Sinovac sudah sampai ke Bio Farma itu pada hari Minggu tanggal 19 Juli lalu, ya. Sejumlah 2.400 vial atau dosis, karena itu satu vialnya satu dosis. Dan boleh diulang sebanyak berapa, untuk Pak? Persiapan ya? Yang sudah datang sebanyak berapa, Pak? Oh, ini putus ya. 2.400 vial, Mas. Okay, jadi totalnya semua 2.400 vial. Mm-hmm. Memang akan diujikan untuk tepatnya 1.620 sukarelawan. Okay. Uji klinis fase 3. Mm-hmm. Jadi memang uji klinis fase 3 ini masih merupakan rangkaian pengembangan vaksin tahap akhir. Dan vaksin sudah ada di Bio Farma sampai dengan selamat. Mm-hmm. Saat ini tentu tidak bisa langsung digunakan karena harus diproses karantina dulu, tetap di karantina, kemudian ada beberapa tes atau uji ya. Yang kami lakukan juga untuk mengkonfirmasi bahwa vaksin ini masih bagus selama dalam perjalanan. Oke. Okay. Ya, jadi sekarang masih di kami, dan nanti setelah tim uji klinis dari FK Unpad siap untuk melakukan uji vaksin, ya, akan kami sampaikan atau kami berikan ke tim uji klinis FK Unpad. Begitu, Mas. Itu berapa lama perlunya di karantina, Pak, ketika datang dari Cina? Iya, kita ada beberapa uji minimal 2 minggu, Mas. Harus, 2 minggu. Minimal 2 minggu ya? Minimal, iya. Iya. Oke, itu artinya Agustus baru akan diujikan ke sukarelawan itu? Betul. Rencana kita awal Agustus ya, kalau lancar, itu sudah bisa dilakukan uji klinis tahap 3 di Bandung. Baik. 1.600 relawan, 1.620 tepatnya tadi ya. Mengapa harus 1.620 sukarelawan, Pak Bambang?
Nah, ini sebetulnya kalau desain uji klinis sendiri itu dilakukan oleh pihak independen ya Mas ya. Dalam hal ini Fakultas Kedokteran Unpad. Jadi ya, mereka yang tentu lebih paham kenapa jumlahnya sekian. Nah, Bio Farma hanya menyiapkan vaksinnya. Karena kan Bio Farma di dalam hal ini sebagai objek dari penelitian ini kan, dari pengembangan ini. Jadi nanti semua desainnya tentu tetap saja bahwa desain ini merujuk pada regulasi yang sudah berlaku. Betul. Pak, tadi dijelaskan, ini saya ingin tanya dasar-dasar dulu ya biar masyarakat juga paham semuanya. Tadi disebutkan yang datang dari Cina itu adalah 2.400 apa? File ya? Iya, file. Dalam kemasan tunggal, dosis tunggal. Jadi sudah dalam dosis tunggal. Prefill prefill syringe. Kita sebutnya PFS, Mas. Prefill syringe. Nah, itu dalam tadi mau dijelaskan juga kalau nggak salah Pak Bambang sempat kepotong oleh saya. Satu file tadi itu artinya apa? Hanya untuk satu orang saja atau bagaimana? Betul. Jadi ini dosisnya sudah dosis tunggal. Oh, sudah langsung tinggal pakai ya, suntik itu ya. Tinggal pakai. Jadi kemasannya itu biasa kita sebut dengan PFS, Mas, prefill syringe gitu. Prefill syringe. Okay. Jadi vaksinnya sudah ada di dalam kemasan jarum suntik. Jadi tinggal disuntikan ke sukarelawan gitu. Oke, okay. Ada 2.400 tetapi iya. Ditunjukkan hanya 1.620. Berarti sisa betul. Ada sisa berarti gitu Pak kiranya. Iya, sisanya kiranya nanti, begitu ya. Iya, tetap nanti dilakukan untuk uji-uji yang lain Mas. Ada sebagai kontrol, ada uji konfirmasi lain. Jadi tidak semuanya dipakai. Tapi itu sudah habis dihitung. 2.400 sudah habis. Pasti ya, sudah sesuai. Peruntukannya sudah sesuai begitu ya rencananya begitu Pak ya. Betul. Oke. Okay. Betul. Baik, Pak Pandu mungkin bisa dijelaskan Pak Pandu, uji klinis tahap 3 ini mungkin sedikit dibagi informasinya. Artinya apa sih? Tahap pertama itu apa? Tahap kedua apa? Lalu tahap ketiga ini baru Indonesia. Artinya kan tahap 1 dan 2 kan dilakukan oleh Sinovac ya di Cina ya. Tahap 3 ini artinya apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan satu persatu biar masyarakat juga memahami ini. Ya, jadi tahap pertama kan mencari kandidat vaksin itu apakah bisa menimbulkan, menginjus atau merangsang antibodi, kalau salah ya. Dan kemudian tentunya dilihat juga nanti pada fase kedua itu mencari dosis. Dosis untuk berapa yang bisa meningkatkan antibodi. Tahap tiga itu untuk melihat apakah vaksin tersebut efektif. Efektif dalam kepentingan apakah memberi manfaat perlindungan pada orang yang diberikan vaksin itu memberikan perlindungan bukan hanya menginjus antibodi tapi juga dia kan sehari-hari terpajan atau terpapar dalam banyak istilah itu dengan infeksi ya infeksi termasuk infeksi COVID seharusnya dari mereka yang mendapatkan vaksin ini lebih rendah angka kejadiannya. Karena nanti perlu kontrol juga. Kontrol itu diberikan vaksin yang placebo. Kita bandingkan antara vaksin yang memang ada zat vaksinnya dan kontrolnya harusnya diberikan ini apa juga disuntik gitu kan. Kita nggak tahu siapa yang ngasih juga nggak tahu, yang nerima juga nggak tahu gitu kan. Nanti ada yang tahu gitu, ada yang tahu satu kunci rahasia yang nanti baru hasilnya dibuka setelah kita mau melakukan analisis. Nah, kalau kita bandingkan tentu harapannya dia memberikan efektivitasnya lebih dari 70%. Kalau masih di bawah 50% belum efektif. Dan kemudian juga karena sampelnya harus besar. Tadi itu fase 1, fase 2 itu mungkin hanya 100-200 orang gitu kan. Sampelnya harus besar nih. Dan yang ketiga ini sampelnya harus besar ya. Tadi makanya ada sekitar 1.620-an ya. Iya, dan ini juga sebenarnya kalau menurut saya ini bagian daripada multi-center study. Mungkin ada yang di Indonesia, ada yang di negara Brazil, ada yang di Bangladesh, kalau nggak salah. Nanti, betul, ya betul. Nanti kita bandingkan. Gitu. Jadi protokolnya itu semua sudah di-setup dari perusahaan Sinovac-nya. Indonesia itu hanya melaksanakan untuk studi di Indonesia. Gitu. Jadi jadi kita nanti akan efeknya itu kita pelajari dari tiga data itu. Jadi memerlukan waktu. Memerlukan waktu dari uji coba di Indonesia, kemudian nanti kalau sudah ada, kita gabung datanya, kita analisis bareng. Betul.
Pak, boleh singkat saja untuk fase 3 ini artinya apakah fase terkait aman atau tidaknya bagi manusia itu sudah dilewati ya? Iya, dan kita pengen melihatnya lebih besar. Apakah efektif dan aman? Karena kan kalau kecil kan mungkin apalagi belum teruji valid maksudnya. Iya, belum terlalu valid gitu. Ya, mungkin tidak terdeteksi pada sampel yang kecil. Pada sampel yang besar itu efek sampingnya akan lebih terdeteksi. Ya kan, dan itu juga reaksi positif atau reaksi negatifnya mungkin bervariasi dari berbagai jenis etnik atau suku bangsa. Nah, ini yang paling penting. Karena kita kan punya ras atau genetik yang berbeda, mungkin teman-teman yang dari Sumatera, karena dari Jawa saya, atau dari Cina, atau dari Arab, keturunan Arab, dan sebagainya. Jadi itu memberikan reaksi yang begitu banyak digabung secara rata-rata, apakah vaksin ini cukup efektif dan aman. Oke, baik. Pak Dani mungkin bisa diceritakan awal asal-muasal kenapa kemudian pemerintah kita Indonesia melakukan uji coba mengambil yang dari Sinovac Cina gitu ya. Asal-asalnya seperti apa sih Pak? Karena kan juga ada perbandingan atau ada pertanyaan misalnya kenapa yang tidak yang Amerika, kenapa Cina. Jadi ada penjelasan detailnya. Dan sekarang kalau tidak salah Korea Selatan juga kalau tidak salah Pak ya. Silakan Pak Dani. Ya pertama tentu kita berkutat dan fokus kepada percepatan dan juga kualitas yang harus kita pastikan dari vaksin yang akan dikembangkan oleh teman-teman Bio Farma. Pertama tentu negara mengapresiasi ya BUMN kita juga bangga BUMN kita yang sudah ekspor lebih kepada 118 negara dan sangat punya reputasi internasional dengan produk-produk yang memang di bawah endorsement WHO, kita mensupport Bio Farma betul-betul menjadi bukan hanya national flagship, tapi juga international flagship, sehingga bisa menjadi champion di dalam pasar vaksin global. Nah, oleh karena itu, Bio Farma bersama-sama dengan pemerintah harus menetapkan sebuah pola transfer of technology yang paling tepat, yang paling akurat, yang dianggap paling baik untuk saat ini sesuai dengan konteks Indonesia. Nah, oleh karenanya, kita harus memilih partner dengan cerdas, partner yang bisa memberikan national value kepada kita. Maka dibuatlah beberapa kriteria para ahli yang dimiliki oleh Bio Farma, oleh BPPT, oleh beberapa perusahaan riset, kita juga mendengar beberapa pakar internasional, maka tentu diputuskan kerjasama transfer of technology, transfer of knowledge dengan beberapa industri manufaktur yang juga terbaik di dunia. Sinovac juga adalah salah satu core kompetensinya adalah di bidang vaksin hepatitis. Ya. Dia adalah melaunching itu, kalau nggak salah, termasuk inisiator dari vaksin hepatitis A. Dan itu sudah sangat dikenal oleh dunia, dan juga punya komitmen yang baik, di mana menempatkan Indonesia sebagai partner strategis, yang kedepannya tentu tidak hanya sebagai uji klinis. Kita juga tidak berharap Bio Farma hanya sebagai uji klinis, tapi juga bisa memproduksi sendiri karya-karya besar ini menjadi karya anak bangsa, menjadi karya putra-putri terbaik Bio Farma. Nah, ini negara menyiapkan milestone-nya, Bio Farma menyiapkan roadmap-nya untuk menciptakan kemandirian vaksin nasional yang pada ujungnya adalah menciptakan kedaulatan kesehatan nasional. Saat ini, kita juga bisa melihat bahwa kalau indikator-indikator COVID kita ini R0, RO-nya itu kan katakanlah di 2 atau 3 gitu ya. Berarti kita itu kurang lebih perlu 174 atau 175 juta vaksin. Yeah. Kalau kira-kira dikalikan 2 itu ada 350 juta vaksin. Ya kan? Nah, yang kita perlukan. Nah, negara menyiapkan budgetnya. Jadi di APBN dan di dalam undang-undang termasuk dalam ada Perpu tentang refocusing dan realokasi, kita siapkan budgetnya. Sekarang kalau kita lihat harga vaksin, katakanlah umpamanya $1 saja harga vaksin, tentu kita perlu sekitar 26,5 triliun. Kalau $1 aja kita kira-kira 5 triliun lah budgetnya gitu. Kalau sekarang harga vaksinnya $5, karena saya dapat
laporan juga dari Bio Farma dan dari Kementerian Kesehatan bahwa harga vaksin itu bulknya sekitar 5-10 dolar. Nah, berarti kalau katakanlah 5 dolar aja harga bulknya, kemudian juga dijual dengan angka yang kurang lebih sama, berarti negara harus mengalokasikan kurang lebih sekitar 25-30 triliun harus disiapkan budget. Yeah, yeah. Nah, negara harus mengalokasikan itu. Nah, budget itu kan juga digunakan untuk transfer of technology yang akan mensupport Bio Farma. Bio Farma sendiri juga diminta untuk menyiapkan RKAP-nya, merevisi RKAP dan menyiapkan RJPP-nya, yeah, agar bisa memenuhi kebutuhan vaksin ini dan menjadikan salah satu produk atau produksi unggulan yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun satu sisi, negara juga, Kementerian Kesehatan juga, semua harus komit untuk bisa membeli secara captive, secara simultan, produksi yang dihasilkan oleh Bio Farma ini. Karena jangan sampai produksi sudah di dalam jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ya kan, 300 juta lebih diproduksi dengan asumsi bahwa ada dua kali vaksin dan sebagainya, ternyata itu tidak dibeli secara maksimal atau dibeli hanya separuh, hanya seperempat, itu jadi akan jadi masalah. Kemungkinan itu terjadi seperti apa, Pak? Kalau misalnya vaksin sudah diproduksi Bio, kan hanya di Bio Farma atau ada kemungkinan diproduksi oleh pihak lain? Ya. Kan saya itu kan nanti para ahli ya akan bicara ya. Cuman dalam paparan yang disampaikan oleh Prof. Ali Gufron dan juga dari Dirut Bio Farma beberapa waktu yang lalu ke kami, itu kan ada tiga, Pak. Ada tiga tahapan atau tiga model pengembangan vaksin ini. Dari mulai dia bicara ada yang namanya genetik, ada yang namanya dengan mematikan virus, gitu kan? Mematikan virus, genetik sama dengan protein ya. Jadi mematikan atau melemahkan virus. Nah, kalau nggak salah Bio Farma ini yang pertama nih, yang melemahkan virus itu. Nah, yang kedua itu ada namanya dari Eggman itu untuk protein, pengembangan protein, dan pun ada namanya RNA, genetik RNA. Ini kalau nggak salah Kalbe sama Korea ya. Jadi kalau Bio Farma di nomor 1 dan nomor 2 ya, kerjasama sama Eggman. Nah, kalau ada lagi Kalbe ya, itu swasta. Juga itu semuanya juga kita dorong ya. Pokoknya yang terbaik itu kita dorong dan akan kita buka. Nah, tapi di satu sisi komitmen yang tadi saya sampaikan, komitmen pemerintah juga, kita harus serius ini. Mendukung Bio Farma, mendukung transfer of technology ini, dan memastikan bahwa kita akan mengambil produk-produk ini untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Yeah. Nah, itu komitmen bersama ini memang harus dibangun agar semua punya platform yang jelas, punya security assurance yang untuk kita di pemerintah sebagai regulator memberikan jaminan support secara kontraktual, secara milestone dan secara anggaran APBN untuk melakukan pembelian, dan di satu sisi Bio Farma juga komit terhadap transfer of technology sehingga momen ini dijadikan oleh Bio Farma sebagai momentum untuk menciptakan national dan international flagship dalam pengembangan COVID. Karena kita tahu Mas, ada 120 jenis vaksin ya yang saat ini sedang di develop di semua negara ya, nggak salah ya. Dan 26 diantaranya itu lagi diuji cobakan kepada manusia. Okay. Nah, itu challenging juga bagi kita, dan kita juga bersyukur kita termasuk di dalam bagian itu. Baik. Terima kasih. Sudut pandang dari DPR, Pak Saleh, seperti apa Komisi 9 melihat ini? Apakah artinya ini kita semakin mendekati akhir pandemi di paling tidak di Indonesia, Pak, dengan datangnya vaksin untuk COVID-19 ini. Oke, terima kasih Mas Indra. Pertama, saya sebetulnya menyoroti dulu ini beberapa hal-hal mendasar juga sebetulnya. Jadi kalau kita mendengar penjelasan Pak Dani, ini vaksin ini udah selesai, artinya udah berhasil. Tinggal mau konsumsi saja begitu. Kalau saya belum itu dulu. Yang ingin saya telusuri itu adalah pertama pertanyaannya adalah bentuk kerjasama antara Bio Farma dengan Sinovac ini. Ini kerjasama seperti apa? Apakah ini G2G, government to government, atau B2B, business to business? Karena Pak, menurut saya ini penting juga untuk diketahui oleh masyarakat luas bahwa yang sekarang sedang dilakukan di Indonesia ini itu adalah betul-betul pada tataran seperti apa. Apakah memang bisnis murni
atau justru kerjasama internasional. Mengapa ini berbeda? Karena kalau dia G2G, government to government, itu menurut saya aspek yang ditonjolkan itu sebetulnya itu adalah aspek kemanusiaan. Karena COVID-19 ini adalah merupakan musuh bersama dunia, katakanlah sebagai common enemy, dan karena itu mungkin pendekatannya itu lebih humanistik ya. Tetapi kalau memang dia itu pendekatannya adalah B2B, business to business, dalam konteks ini berarti orientasi dalam kerjasama ini sebetulnya bukan hanya kemanusiaan, tetapi mungkin saja di balik itu ada orientasi apa namanya katakanlah bisnis ya untuk di apa namanya dilakukan di Indonesia. Mengapa Indonesia? Mengapa Indonesia, Pak Indra? Karena Indonesia ini jumlah penduduknya banyak. Ada 270 juta rakyat Indonesia. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Dani tadi, jika 270 juta ini nanti dikasih vaksin misalnya, katakan seperti itu, bayangkan betapa besar misalnya apa bisnis yang sedang berjalan di apa di Indonesia ini. Itu dulu yang pertama. Karena pada saat rapat kemarin tanggal 15, Kementerian Kesehatan, kemudian ada juga Menristek Dikti, kemudian ada Badan POM, dan juga ada Bio Farma di situ hadir di dalam rapat di Komisi 9. Persoalan tentang apa namanya orientasi ya ini bentuk kerjasama ini menurut saya waktu itu belum clear betul ya. Itu Pak Saleh, saya ingin tanya juga, kalau misalnya G2G itu tidak masalah, bagus gitu. Tapi kalau B2B apakah masalah juga ataukah tidak masalah asal begitu? Kalau B2B, Pak. Sebentar dulu, ini sebetulnya tetap saja ada G2G sekalipun tetap ada masalah pada penjelasan saya yang kedua ini. Yang kedua ini adalah soal kan mau diuji cobakan ke manusia. Ada tadi 1620. Betul. Kalau kata Pak Bambang yang akan diuji cobakan. Nah, pertanyaannya mengapa sih harus ke Bandung dia untuk menguji coba itu? Misalnya nanti tolong dijelaskan juga oleh Pak Pandu karena saya jujur saja soal virologi ini saya nggak begitu paham ya. Kenapa harus ke Bandung dia? Apakah tidak bisa dilakukan di Cina saja? Kalau memang tadi pertanyaan pertamanya itu adalah B2B, bisnis to bisnis, ya udah selesaikan dulu penelitiannya di sana, sempurnakan dulu misalnya bahwa ini virus, bahwa vaksin ini efektif untuk menentang atau mata rantai penyebaran virus ini. Habis itu jual ke Indonesia. Nah, persoalan apakah Indonesia beli atau tidak ya nanti belakangan. Kan tadi dijelaskan oleh Pak Dani bahwa Bio Farma itu sudah diakui bahwa dia itu adalah apa namanya produsen vaksin yang luar biasa terkenal di mata internasional ya. Jadi ini dulu. Jadi karena itu tolong dijelaskan juga pada kita kenapa harus ke Bandung. Jangan sampai seperti yang ada di persepsi publik, masyarakat awam mengatakan, "Loh, ini orang Cina datang ke Indonesia bikin kita ini jadi kelinci percobaan." Ya kan sedih banget. Nanti kedaulatan kita dalam bidang ini kan dipertaruhkan juga gitu loh. Kalau itu betul, ya tentu kita harus menentang ini. Kemudian yang berikutnya, tadi kalau pertanyaan Mas Indra tadi, emang kalau dia G2G, B2B berpengaruh nggak? Menurut saya sebetulnya tidak berpengaruh. Yang penting kan untuk sementara ini kita bisa melepaskan diri dulu dari COVID-19 kan itu tujuannya. Tapi jangan sampai misalnya karena aspek ini justru kita malah ketinggalan dari negara-negara lain dalam bidang ini sementara kita sendiri sudah melakukan penelitian dan kemarin waktu dijelaskan di Komisi 9 itu Menteri Kesehatan dan juga Menteri Stekiti menjelaskan kepada kami bahwa sudah banyak lembaga-lembaga yang sedang melakukan penelitian terkait ini dan sudah melalui uji klinis juga sudah praklinis, klinis dan seterusnya dan diperkirakan awal Januari tahun 2021 akan dirilis ini vaksin di Indonesia, versi Indonesia. Kenapa ini penting saya tegaskan? Karena pada rapat itu kami juga menegaskan bahwa kita itu ingin adanya ketahanan nasional dalam bidang kesehatan yang memang produksi dalam negeri. Yang produksi dalam negeri, bukan buatan luar negeri. Apalagi dirilis kapan katanya Pak? Dalam rapat itu dirilis kapan? Januari Pak, awal Januari tahun 2021. Itu yang menyatakan itu siapa Pak? Yang menyatakan itu Menristek Dikti, Kementerian Kesehatan juga itu juga menjelaskan kepada kita. Ada juga sebetulnya Bio Farma di sana, semua kan punya paparan sendiri-sendiri. Dan itu hampir sama, saling mendukung, bahkan Badan POM juga mengatakan bahwa mereka sudah kerjasama dengan beberapa lembaga yang sedang melakukan penelitian terkait dengan vaksin ini. Nah, inilah yang tiga hal menurut saya yang penting juga misalnya kita urai dulu supaya kita ini yakin betul bahwa kedatangan barang-barang dari Cina ini betul-betul bisa mensejahterakan rakyat kita. Ini kan bukan hanya vaksin yang datang dari Cina. Semua segala hal mulai dari pakaian,
mohon maaf, sampai celana dalam dan juga pakaian dalam semua segala macam dari Cina. Ya enggak? Nah, sekarang kita tanya dulu ini kira-kira manfaatnya apa untuk bangsa ini? Apakah betul-betul nanti ini bermanfaat untuk kita atau hanya sebagai market saja, pasar, sebagai pasar? Oke, itu garis bawahnya ya. Garis bawahnya apakah ini memang murni untuk bermanfaat bagi penanganan COVID ini ataukah kita jadi market saja? Mungkin ini saya tanyakan balik dulu ke Pak Dhani kali ya. Pak Dhani, apakah ini B2B, business to business, atau G2G, government to government gitu ya? Pak Saleh itu dulu kan Pak Saleh ya? Benar. Ada penjelasannya Pak Dhani kira-kira Pak Dhani? Ya, nanti coba ditambahkan juga oleh Mas Bambang ya dari Bio Farma ya, tentang formulasi ini seperti apa. Betul. Cuman dalam pemahaman yang didapatkan dari berbagai paparan dari kementerian, dari Pak Menteri Stek, dari Menteri Kesehatan, itu sebenarnya penjajakan awal ini secara business to business. Karena Bio Farma ini kan entitas bisnis, walaupun BUMN, tapi kan entitas bisnis. Yeah. Nah, Sonovac juga demikian, entitas bisnis. Jadi, business to business. Tapi, business to business yang dipayungi oleh regulator, dalam hal ini negara memayungi. Negara menyiapkan milestone-nya, menyiapkan pasar, support transfer of technology, juga support pasar, dan juga join research dengan BPPT, dengan Kementerian Ristek. Itu peranan regulator. Nah, selanjutnya tentu B2B ini harus dioptimalkan peranannya dalam melakukan renegosiasi bisnis yang terbaik. Seperti tadi, umpamanya harga bulk yang didatangkan dari Cina. Ya, kan? Harga bulk ini berapa harga bulk yang terbaik? Nah, ini kalau negara, pemerintah ikut melakukan renegosiasi secara government to government difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN untuk mendapatkan harga bulk yang terbaik bagi Bio Farma. Lalu Bio Farma melakukan proses produksi itu. Nah, proses produksinya kan kalau sekarang uji klinis 2021 mulai produksi secara massal nih. Nah, negara mendukung dari sisi regulatornya. Jadi kami melihatnya kerangka pertamanya bisnis-bisnis, tapi yang dipayungi oleh semangat. Rule ya, ada regulasi yang diadakan oleh negara. Jadi begini, Pak Indra, berarti benar Pak Dhani mengaku ini bisnis to bisnis. Nah, kalau bisnis to bisnis ini, walaupun ada regulasi yang mengaturnya, justru regulasi itu menguntungkan bisnis. Gitu loh, ya. Itu kan tadi. Supaya bisnisnya jalan dengan apa namanya smooth, dengan baik gitu, dibuatlah regulasi. Ini dibuat kemudahan-kemudahan dan lain sebagainya. Nah, makanya ini persoalannya ini, apakah bisnis to bisnis ini yang tadi concern saya itulah didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan atau tidak? Karena ini kan COVID-19 ini kan musuh bersama, musuh kemanusiaan itu loh. Itu yang harus ditekankan, bukan uangnya, ini bukan persoalan uang. Kalau uang itu bisnis sudah pasti. Itu loh yang menurut saya penting dipertanyakan. Pasalnya boleh lebih detail enggak? Kira-kira yang dimaksud khawatir tidak hanya dilandasi oleh rasa kemanusiaan, rasa bisnis tadi, itu kekhawatirannya gimana? Kan artinya kan tetap saja dengan vaksin ini bisa apa namanya menghilangkan atau mengurangi penyebaran virus corona, paling tidak seperti itu. Kalau yang dikhawatirkan apa? Kalau misalnya tidak ada yang sakit tapi dijual aja jadi seri keuntungan 270 juta orang diberi vaksin, itu maksudnya begitu? Jadi begini, saya tuh sebetulnya lebih concern bagaimana supaya produk vaksin Indonesia yang sedang katanya sedang diproduksi dan diuji cobakan oleh banyak lembaga itu yang diutamakan. Kenapa mesti harus ngambil dari sana? Kan kita juga nanti tinggal 5 bulan ke depan ini udah mau apa namanya jadi. Kan ya, bulan Januari kan. Ya. Iya, mau dirilis. Sementara yang ini pun kalau bisa dilakukan, kan ini kan masih baru Agustus. Baru diproduksi Januari juga. Nanti kurang lebih kan Januari juga begitu loh. Oke. Untuk menjawab kekhawatiran ini, mungkin Pak Bambang juga bisa ikut menjelaskan. Tadi ada pertanyaan yang cukup menarik juga, kalau memang ini bisnis. Kenapa misalnya kita tidak fokus? Kalau memang kita yakin Bio Farma dan juga beberapa perusahaan itu mampu, cara loh kita mengekspor ya vaksin kita. Dan bahkan Timur Tengah itu lebih percaya kepada Indonesia. Timur Tengah percaya kepada Indonesia karena kehalalannya dijamin, kurang lebih seperti itu. Oke. Pak Bambang, saya pandu ya, ada beberapa apa namanya pertanyaan dari Pak Saleh tadi. Tapi saya ingin mulai dari gini, Pak Bambang. Kalau memang ini bisnis to bisnis, artinya Indonesia beli begitu ya dari Sinovac Cina,
kenapa kemudian ada uji klinisnya di Indonesia, tahap 3? Kenapa tidak diselesaikan di Cina dulu, baru kita memang akan membelinya? Karena supaya ini menjelaskan, untuk menjawab pertanyaan yang menurut Pak Saleh, masyarakat awam menaikkan, loh ini sudah di kelinci percobaan ini. Baik. Mungkin saya mulai dari kenapa memilih Sinovac ya. Yeah. Sebetulnya tadi sudah disampaikan, di dunia ini lebih dari 140 institusi melakukan penelitian dan riset pengembangan vaksin COVID. Tapi baru beberapa, kalau tidak salah, di bawah 10 jari itu yang sudah masuk ke fase 3. Salah satunya adalah Sinovac. Ada Sinopharm dari Cina 2, Sinopharm dan Sinovac. Kemudian ada AstraZeneca. Kemudian ada Moderna. Itu yang sudah masuk sampai fase yang paling cepat gitu loh. Nah, Sinovac ini di antara yang tadi masuk sudah fase 3 ini yang termasuk yang paling cepat. Yang lain baru preklinis, kemudian masih fase 1, fase 2. Yeah. Jadi salah satunya itu dasarnya kenapa kita ambil Sinovac. Nah, kami sebagai BUMN tentu harus mempertimbangkan, pertama, wabah ini kan harus segera diselesaikan, Mas. Dan kita buat beberapa skenario. Yang pertama adalah skenario jangka pendek. Nah, jangka pendeknya kita melakukan kerjasama dengan perusahaan yang memang sudah advance penelitiannya di bidang COVID tadi, sudah masuk fase yang sudah hampir selesai. Mungkin saya koreksi sedikit tadi dari Pak Daule. Selain jangka pendek tadi, kami juga melakukan kerjasama riset, Mas, dengan institusi dalam negeri, contohnya Eijkman, kemudian Litbangkes, dan beberapa perguruan tinggi untuk melakukan riset ini untuk long term-nya. Jadi tadi short term, kita coba mendapatkan akses to teknologinya. Ini juga tidak sekedar beli vaksin, Mas. Kita melakukan transfer teknologi. Nanti tentu ini tidak sekaligus. Kita mulai dari hulu dulu, dari hilir, dari downstream, kemudian maju ke hulu. Nah, tadi skenario kedua, kita melakukan kerjasama dengan Litbangkes, dengan Eijkman, dan beberapa perguruan tinggi untuk melakukan riset pengembangan sendiri dari virus yang ada di Indonesia. Memang betul, mungkin ada salah sedikit tadi Pak Daule. Jadi saat melakukan penelitian, itu kita tidak langsung mendapatkan kandidat vaksinnya, Mas. Itu harus dari virus dulu, kemudian dilakukan rekayasa, sampai kita mendapat kandidat. Nah, target dari Eijkman ini, kita dilit oleh konsorsium riset, dilit oleh Eijkman, itu ditargetkan Q1 2020 itu baru mendapatkan kandidatnya, Mas. Bukan vaksinnya, baru kandidat. Nah, kandidat ini masih perlu nanti dilakukan di upscaling di kami, dilakukan 2021 itu dirilis untuk mendapatkan kandidat maksudnya ya, yang dari Eijkman itu ya? Dari Eijkman, dari konsorsium riset vaksin COVID ini, kami melakukan penelitian, awalnya itu dilakukan penelitian oleh Eijkman. Jadi virusnya dilakukan penelitian, direkayasa, di-re-engineer, sehingga diperolehlah nanti satu seed kandidat vaksin yang bisa dipakai untuk vaksin. Nah, itu ditargetkan di 2021 Q1. Betul. Hmm. Tadi Pak Daule sampaikan betul di Q1, tapi itu baru kandidatnya. Hmm. Nanti dari kandidat tersebut akan diberikan ke Bio Farma tuh. Akan disampaikan ke kami. Untuk kami lakukan ada optimasi kembali. Lagi. Belum, Mas. Kalau kandidat vaksin ini belum, masih jauh. Masih ini jauh, tahap ya? Sebelum preklinis. Nanti mungkin Pak Pandu bisa sampaikan juga nanti. Baik, masih baik. Jauh. Ini baru seed-nya. Tahapannya memang begitu, Mas. Tahapan ya. Penelitian Pak Bambang, vaksin maaf, begitu. Maaf, saya potong sebentar. Ya? Ini kita bicara yang tentang vaksin yang akan diproduksi dan diteliti sendiri begitu ya. Betul, di Eijkman itu ya. Betul. Jadi ada dua skenario. Iya, kita jadi bukan kita tetap pada Januari 2021 itu vaksin yang kita teliti sendiri dan akan kita produksi sendiri itu bukan akan diproduksi atau dirilis Januari 2021, tetapi itu masih kandidat vaksin ya. Iya. Oke, itu iya, itu baru kandidatnya. Baru kandidatnya, betul. Nanti di proses di kami dilakukan optimasi mulai dari skala lab, upscaling, sampai dengan produksi. Betul. Nah, baru setelah itu, di tahap upscaling, baru masuk ke uji preklinis.
Masuk klinis, uji ya. Klinis 1, klinis 2, klinis 3, selesai baru bisa diproduksi. Itu targetnya, kalau tidak salah, untuk vaksin dalam negeri itu di 2022, Mas. Akhir. Oh, akhir ya, 2022. Itu sudah lengkap, betul. Jadi memang di dunia untuk ini... Untuk vaksin belum, dalam negeri ya, kita ya. Iya, okay. Yang paling cepat ini yang tadi, baru Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, baru beberapa perusahaan saja dari 140 sekian lebih yang melakukan riset. Nah, itu. Kemudian alasan lainnya, Sinovac sudah diakui oleh WHO, Bio Farma juga sudah diakui WHO, jadi kita sama-sama standarnya sama. Jadi artinya apa yang nanti kita peroleh dari Sinovac itu akan mudah masuknya ke Bio Farma karena standarnya sudah sama gitu. Oke. Kalau penelitian sendiri masih lama, nanti sampai akhir 2022 kemungkinan baru bisa kita gunakan gitu ya. Tetapi sementara ini pakai skenario yang pertama, yaitu bekerjasama dengan Tiongkok gitu ya, Sinovac ya, kemudian kita sekarang uji klinis. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, kalau boleh masuk ke pertanyaan selanjutnya yang tadi, yang saya kembali ke tadi, adalah kenapa uji klinis di Indonesia kalau memang ini bisnis to bisnis? Kenapa tidak selesai saja di Cina, baru kita gunakan di Indonesia? Begitu Pak Bambang, silakan Pak. Ya, sebetulnya nanti Pak Pandu bisa nambahkan juga ya. Pak, uji klinis ini kita sudah ada standarnya Mas, di WHO sudah ada standarnya. Ya. Dan ini suatu hal yang umum. Kami pernah melakukan juga uji klinis untuk pneumokok, vaksin pneumokok di Kenya. Kami pernah juga melakukan uji klinis untuk vaksin baru kami, novel oral polio, fase 1 di Belgia, fase 2 di Panama. Nah, fase 3 di Indonesia. Nah, jadi nanti orang Belgia malah, itu orang Eropa ya, loh Mas ya. Wah, saya dijadikan kelinci percobaan Bio Farma ini. Iya, iya. Padahal itu malum saja, maksudnya normal saja. Normal. Kemudian begini, vaksin Sinovac ini sebetulnya sudah dilakukan fase 1 dan fase 2 di Cina. Fase 1 itu tadi yang Pak Pandu sampaikan untuk fokus pada safety, Mas. Pertama keamanan dulu. Yeah. Artinya dicek keamanannya justru ada di Cina, Mas. Bukan di Indonesia tuh. Ada di Cina. Dicek dulu, fase pertama itu melihat betul-betul apakah vaksin ini aman digunakan di manusia. Nah, setelah selesai memenuhi syarat, baru masuk ke fase 2. Tadi Pak Pandu juga sampaikan, itu melihat efikasi dan efektivitas vaksinnya. Juga ada dosis range-nya di situ. Nah, setelah aman kan dinyatakan aman, oke, fase 1 aman, kita masuk ke fase 2. Fase 2 untuk melihat khasiat, tapi dengan populasi yang masih sedikit. Fase 3 itu melihat efek samping. Agak putus-putus ya. Itu juga dilihat, tapi dengan populasi yang... Halo, silakan Pak, lanjut Pak. Halo Mas, aduh kayaknya putus-putus ya. Ya. Putus-putus ya. Jadi ya, saya ulang lagi, fase 1 tadi keamanan, fase 2 ke khasiat dan efektivitas dengan ya, populasi sedikit. Ya. Fase 3 itu sama tujuannya seperti fase 2. Siapa yang bilang? Tapi dengan populasi yang lebih besar. Jadi kalau boleh dibilang fase 3 ini sudah relatif aman Mas, karena fase 1 dan fase 2 sudah memenuhi syarat dan hasil yang baik itu. Mungkin nanti Pak Pandu bisa sampaikan. Oke, baik. Ya, Pak Pandu, silakan Pak Pandu. Mungkin langsung ke Pak Pandu nih Pak. Ini normal-normal saja berarti Pak ya? Apa namanya, uji klinis di negara-negara lain gitu. Tapi tujuannya apa sih Pak? Misalnya, apakah memang perlu untuk menyesuaikan kebutuhan untuk ras Indonesia sendiri seperti apa di Indonesia sendiri? Apakah cocok? Karena kan kalau informasinya kan vaksin ini, ya artinya tidak semua satu untuk semua begitu bisa sama begitu Pak. Sekalian dijelaskan juga Pak Pandu, kira-kira itu yang hasil Bio Farma, Eijkman itu seperti apa dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Sinovac tadi itu yang dijelaskan oleh Pak Bambang tadi. Sejauh mana perkembangannya? Karena kalau salah saya itu kan bekerja sama dengan Merah Putih itu apa namanya itu, lembaga Merah Putih atau apa? Oke, silakan Pak. Ya. Pengembangan vaksin itu memang lama dan mahal, ya kan, dan sulit. Sulit. Jadi kita harus banyak strategi untuk dalam dunia pengembangan vaksin di masa emergensi itu disebut
short circuit atau mencari jalan pintas. Jalan pintas yang pertama itu harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sudah mengembangkan vaksin. Dan Indonesia memang harus bekerja sama dengan siapa saja, dengan Cina, dengan Inggris, dengan semua negara. Ya kan? Karena kita butuh kandidat vaksin yang banyak, ya kan? Karena dari kandidat vaksin itu yang jadi nanti itu cuman 1-2 saja yang kita anggap efektif dan aman. Dan itu nanti kita harus ada approval dari WHO, dievaluasi dan sebagainya. Dan itu nanti bisa dikembang, dipakai di seluruh dunia. Itu satu yang perlu kita perhatikan juga. Dan memang Indonesia memang berniat sekali sejak H5N1 flu burung, kita mau berniat bisa mengembangkan vaksin yang menjadi ancaman pandemi dunia. Ya, tapi kan juga tidak mudah, ya, tidak mudah. Jadi tadi yang sudah kalau di Indonesia ini masih dalam preklinis nih, masih di lab, itu kan belum belum masuk ke fase klinik, fase 1, fase 2. Jadi masih panjang. Ya, tapi kita nggak boleh berhenti, kita teruskan. Begitu kalau ada Sinovac, terus artinya itu berhenti. Enggak, kita harus teruskan. Enggak gitu ya. Enggak gitu, enggak begitu. Karena belum tentu yang Sinovac ini lulus dari fase 3. Ya, kan kira-kira dulu saya menganggapnya 10%, tapi ada teman dari Australia bilang, ternyata dari pengamatan database dunia, kira-kira 30% yang lulus di fase 3 ini. Ya kan, jadi jangan... Boleh dijelaskan, Pak, maksudnya 10%, 30% itu 30% lulus, berarti kan 70% gagal, begitu maksudnya, Pak? Iya, gagal dari banyak pengembangan fase 3. Oh, gagalnya lebih besar persennya, Pak, ya? Kemungkinannya, Pak, ya? Iya. Karena kita uji di populasi yang luas, nih. Ya kan, dan tidak pernah hanya di satu negara saja. Itu bahkan diuncoba di banyak negara. Kayak pengembangan vaksin dengue yang di demam berdarah ya, dicoba di pada negara-negara yang punya demam berdarahnya banyak. Yaitu Jakarta, Filipina, dan itu multi-center study yang banyak sekali di Asia itu. Ya kan? Itu pun sudah lolos, kemudian begitu mau diterapkan ada efek samping. Ya. Gak jadi, batal. Ya, jadi demikian kita ketatnya, demikian kita melindungi manusia. Nah, jadi keselamatan itu penting sekali. Walaupun efektif, ada efek samping. Nah, nggak jadi ya. Gitu nggak ya. Jadi, batal. Walaupun sudah mahal dikeluarkan. Ya, ini menurut saya kita harus antisipasi. Dan saya kira Indonesia itu cukup cerdas. Bekerjasama dengan banyak pihak ya, yang sudah jadi, kita tawarkan, ayo kita uji coba Indonesia. Karena Indonesia itu dalam kondisi yang memungkinkan sekarang uji coba. Ya kan, di mana infeksinya masih tinggi, ya kan. Jadi, kalau kita mau uji coba vaksin, di wilayah-wilayah yang masih infeksinya masih tinggi. Ya kan, jadi bukan saja harus di Bandung. Mungkin di Bandung karena dekat, karena yang tunjuk Unpad mungkin ya. Tapi kalau dia bekerja sama dengan UI atau bekerja sama dengan UNER, mungkin di banyak kota gitu. Tapi kan itu butuh manajemen data yang luar biasa. Oke, artinya nggak ada reason khusus kenapa di Bandung ya, Pak ya, Pak Bambang ya. Artinya ada kemungkinan juga diuji misalnya di kota lain seperti Surabaya. Ya, sudah biasa melakukan uji coba vaksin. Ya kan, jadi di Indonesia itu ada beberapa. Iya gitu. Iya betul, Pak. Itu yang salah satu tim Unpad, tim UI juga ada, tim UNER juga ada. Tim UGM juga ada, jadi udah banyak sebenarnya. Kalau mau melibatkan multi-center study di Indonesia juga mungkin, gitu kan. Tapi kan ini kita harus cepat. Yang harus cepat, ya, yang paling gampang, yang paling mudah, visible dalam penanganannya dan bisa terkontrol ya di Bandung. Dan di kota Bandung atau di sekitarnya itu masih angka penularannya masih tinggi. Masih tinggi. Jadi kan kalau nanti diberikan vaksin, seharusnya bisa terlihat efeknya. Artinya yang sudah dapat vaksin, walaupun dalam lingkungan yang sangat tinggi virusnya masih beredar di masyarakat, dia tidak kena. Nah, itu kan hebat. Ya kan? Kita bandingkan yang dapat vaksin placebo. Nah, ternyata yang vaksin placebo ada yang kena gitu kan. Ini kan tapi kan walaupun demikian tetap ada pengawasan. Makanya dipilih kandidat-kandidat yang sehat, yang betul-betul memenuhi syarat dia belum terinfeksi, dia mau ya dengan menanggung dan bersedia dengan segala akibatnya. Dan juga negara atau pihak peneliti juga menanggung kalau ada apa-apa. Nah, ini yang menurut saya win-win solution gitu. Di mana-mana seperti itu. Ya kan? Jadi bahkan kalau saya tinggal di Bandung saya juga mau sebenarnya. Dan juga yang waktu tapi nggak kesulitannya Pak Bambang untuk mencari 1.600 relawan itu apakah sudah ada yang terdaftar atau
bagaimana mekanisme pendaftarannya dan lain sebagainya, Pak Bambang? Itu rekrutmennya nanti dilakukan oleh itu, Pak. Iya, Pak Saleh. Kenapa Pak Saleh? Pak Indra, gini pertanyaan saya. Okay, tadi kan peluang ya berhasilnya itu kan 30% kata Pak Pandu. Pertanyaan saya adalah bagaimana, apakah ada dampak efek samping kepada relawan yang 1.620 itu? Jangan sampai ada yang misalnya macam-macam. Orang kena virus COVID-19 aja pada pucat semua, apalagi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya ada jaminan gitu ya, Pak Saleh? Gimana jaminannya? Apakah ada sesuatu yang bisa membuat mereka tetap tenang untuk mengikuti tes ini gitu? Betul. Ya, kan? Jangan sampai menyabut nyawa juga itu untuk tes ini. Oke, saya tambahin dikit, Pak, ya. Iya, silakan, Pak Pandu. Kita harus pelajari, ya kan, fase 1, fase 2-nya. Karena fase 1, fase 2 itu menilai tadi keamanan dan efektivitasnya gitu kan. Tapi belum dicoba pada masyarakat yang lebih besar. Lebih besar, betul. Variasi yang lebih berbagai jenis suku bangsa, ya kan? Yang ini yang bisa menimbulkan variasi respon imunnya juga beda-beda, ya kan? Dan kita kan melihatnya rata-rata perlindungannya gimana. Jadi kalau tidak lolos fase 1, fase 2, nggak mungkin bisa lompat ke fase 3. Walaupun di dalam keadaan emergensi sekalipun, harus lewat fase 1, fase 2, karena itu sudah diyakinkan aman. Dan kalau nanti ada masalah, makanya pengawasannya ketat. Ada sesuatu yang tidak teridentifikasi pada fase 1 kedua, itu bisa dihentikan. Ya, bisa dihentikan. Misalnya ada yang sampai terjadi meninggal misalnya kan. Iya, iya, itu dia sebenarnya pertanyaannya, Pak. Ya, itu akan jadi, makanya ada yang board ya, ada satu board yang independen yang harus memonitoring side effect tadi. Yang kita sebut sebagai DMS kalau enggak salah gitu. Itu yang sudah ada board itu, Pak. Tim 4 harus bentuk. Oh, oke. Okay. Jadi kan ini kan sudah diserahkan ke tim 4. 4 ya, betul. 4 itu harus membentuk dokternya, membentuk tim manajemen datanya, dan sebagainya, dan termasuk board yang independen loh, independen yang bisa mengatakan penelitian berhenti untuk mengatakan supaya melindungi itu. Jadi kita butuh independent board gitu. Dan itu tidak setiap orang bisa seperti itu, harus benar-benar orangnya independen dan mengerti masalahnya. Baik, ini kita akan mendekati akhir diskusi kita, memang waktunya sangat terbatas. Tapi kita ke Pak Dhani untuk kesimpulan dulu, Pak Dhani. Masyarakat membutuhkan jaminan. Pak Dhani masih bersama kami ya, Pak Dhani ya? Halo, masih Mas. Masih, ya, Mas. Pak Dhani masih bersama kami. Oke, nah masyarakat membutuhkan jaminan juga. Jaminannya apa? Maksudnya jaminan Indonesia tetap akan memproduksi vaksin sendiri meskipun sekarang skenario pertamanya adalah kita membeli vaksin itu dari Tiongkok, dari Cina, begitu ya. Yang sekarang adalah Sinovac, bekerjasama dengan Bio Farma, masih dalam tahap uji klinis. Belum tentu berhasil juga tadi, Pak, ya. Bisa 10%, bisa 30% berhasilnya dari Pak Pandu Riono. Nah, artinya, tapi kita kalau dalam negeri sendiri, kita masih panjang ini sepertinya, menurut Pak Bambang dari Bio Farma juga, bahwa ini kemungkinan masih akhir 2022, baru bisa untuk yang vaksin di produksi sendiri. Tapi akan terus berjalan, Pak, ya? Tidak mengandalkan yang dari Tiongkok saja seperti yang ditanyakan Pak Pandu Riono tadi. Oke. Kalau kita tidak segera menginisiasi, mengambil inisiatif strategis untuk ikut berperan serta dalam memproduksi vaksin, maka kita akan diambil oleh negara lain dan kita akan menjadi observer. Kita kan tidak ingin menjadi observer dengan mengandalkan ketergantungan kepada negara luar, kepada produsen vaksin dari luar negeri, yang mana harganya tidak bisa kendalikan, kualitasnya juga tidak bisa kita jamin, kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Tetapi kita perlu milestone, karena kita punya keterbatasan. Dari sisi inisiasi teknologi, itulah kita perlu partner luar negeri yang kita pilih untuk melakukan transfer of technology. Dan milestone ini harus disusun untuk memberikan national flagship yang kuat, dan juga business value bagi Bio Farma dan BUMN kita, agar bisa berdiri sama tinggi dengan Sinovac, dengan BUMN di luar negeri untuk memproduksi vaksin. Karena ketergantungan kita ini sangat-sangat besar. Oleh karena itu, perlu tim ad hoc untuk menselaraskan ini supaya bisa berjalan. Tim ad hoc ini tidak bisa Bio Farma sendiri, tidak bisa Eijkman sendiri, tapi juga harus melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Nah, makanya ini sekarang sedang digodok untuk tim ad hoc tentang percepatan vaksin ini, transfer of technology, melibatkan kementerian dan lembaga untuk mensupport sesuai dengan proksi yang masing-masing, sehingga adanya peningkatan kemampuan pengembangan,
kemudian kerjasama luar negeri yang tadi disampaikan oleh Pak Soleh, itu juga menjadi bahan input yang baik sekali bagi kita di pemerintahan untuk mensupport dari sisi transfer of technology dan juga kerjasama bisnis itu, supaya juga ketergantungan kita dengan Sonotek juga ada masanya lah, di mana kita bisa mandiri. Demikian juga tentang kapasitas produksi yang harus dimiliki oleh Bio Farma, persyaratan-persyaratan internasional, WHO, ya, itu juga mesti harus kita comply mengikuti itu. Dan itu kan perlu tidak hanya investasi, tapi juga modal human capitalnya memang juga harus cukup. Researchernya memang juga harus mumpuni. Nah, sehingga ini kan kumpulan daripada ahli-ahli research yang dimiliki oleh Indonesia difokuskan di sana. Itulah perlunya tim ad hoc, tempat berkumpulnya para ahli dan para pakar. Tapi yang paling penting, di antara para pakar-pakar ahli yang ada, itu harus ada keputusan yang diambil. Keputusan itu tentu berisiko. Tidak ada keputusan yang tidak berisiko. Tapi kita harus pilih, dan negara harus memberikan keputusan yang terbaik dengan risiko yang bisa dikendalikan. Jadi apapun risiko itu pasti ada, Pak, apalagi dengan bisa dikendalikan. Tapi kita harus memilih risiko yang bisa dikendalikan. Itulah fungsi negara untuk menjamin inisiasi itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik. Mungkin Pak Saleh sekarang, silakan Pak menyampaikan kesimpulannya dulu, Pak. Pak Saleh sebagai wakil rakyat melihat dengan vaksin ini, apakah kemudian dari sisi apa kita bekerjasama dengan Tiongkok, kemudian bagaimana mendorong juga untuk produksi vaksin dalam negeri. Silakan Pak Saleh. Pak Saleh. Pak Saleh masih mute ya, Pak. Pak Saleh ya. Baik, mungkin ke Pak Pandu dulu, Pak Pandu. 30% 10% keberhasilan, maksimal 30% kalau tadi dari rekannya Pak Pandu dari Australia ya, kalau tidak salah. Artinya itu kita gagal berarti, Pak, tidak dilanjutkan kalau cuma 30%. Setiap fase itu kan ada yang terhenti di fase pertama, ada yang terhenti di fase kedua, ya kan? Ada yang terhenti di fase tiga, ya kan? Jadi begitu banyak kandidat di global ini kan sekitar 140-an kandidat vaksin, termasuk kandidat yang dikembangkan di Ekman, ya kan? Fasenya juga beda-beda gitu. Fasenya beda-beda, ada yang masih fase laboratorium, terus mesti masuk ke fase klinik, fase 1, fase 2, dan fase 3. Nah, fase 3 tuh harus ujinya di masyarakat yang dengan sampel yang lebih luas, dengan keragaman penduduk yang berbeda-beda. Ya, karena kita ingin melihat apakah begitu diberikan pada penduduk yang lebih luas ini memberikan manfaat yang seperti pada kita bayangkan pada sampel kecil tadi, gitu kan? Kan kita nggak tahu nih, kan manusia begitu banyak varietasnya, gitu, variabilitasnya, gitu kan, dari genetik, umur, dan kebiasaan, dan sebagainya. Dan dengan demikian, nanti yang menjadi betul-betul kandidat adalah, yang betul-betul nanti terpilih adalah vaksin yang memberikan efek proteksi yang dianggap efektif. Yang dianggap efektif, ada yang mengatakan 60% ke atas. Ya, kalau di bawah 50%, dia tidak memberikan efek proteksi. Dikasih vaksin sama tidak dikasih vaksin, ya sama aja, kan? Pak Pandu, jadi artinya gambaran sederhananya adalah kalau misalnya ini sudah keluar juga biaya untuk uji klinis ini dan mendatangkan vaksin 2.400 tadi, tapi ternyata cuma berhasil maksimal gambaran prediksi tadi 30%, dan itu terjadi misalnya, maka ya batal, nggak jadi ada vaksin. Begitu, iya, itu harga yang harus kita bayar. Itu resiko, itu resiko. Jadi ini belum sama sekali mendekati titik terang sebenarnya kita nih, Pak. Berarti ya. Ya, kelihatannya ada cahaya gitu kan. Iya, tapi masih jauh. Cahayanya waktu kita deketi ternyata fata morgana. Ah, betul. Ini dia, ya. Oke, oke, Pak Pandu. Jadi, itu gambarannya ya. Ini menjelaskan kita semua. Saya, janganlah terlalu bereforia, ya kan. Jangan bereforia. Dari, kemudian kita ditanya, mampukah Bio Farma memproduksi? Ya, Bio Farma ya udah pasti mampu karena dia memilih vaksin yang bisa mampu diproduksi. Nggak mungkin milih vaksin yang tidak bisa diproduksi kalau mesinnya nggak ada, teknologinya nggak ada, karena investasinya jauh lebih mahal gitu kan. Jadi walaupun mandiri, harga yang dibayar untuk pengembangannya nanti produksi jauh lebih mahal gitu kan. Jadi ini sebenarnya memang bisnis yang sifatnya semua ada cost-nya, ada biaya yang harus ditanggung.
Itu nanti apakah saya nggak tahu ya perjanjiannya seperti apa, apakah setiap vaksin yang kita kan sudah terlibat dalam pengembangan, ya kan, walaupun di fase 3 kita dapat terlibat. Nah, keterlibatan kita ada privilege. Nah, privilege itu yang bisa menceritakan adalah Mas Bambang tadi, privilege yang bisa memproduksi, mungkin bisa tidak perlu mengimpor kan jadinya kan, mungkin kalau kelebihan transfer knowledge tadi ya, okay. Mungkin kalau kita punya kelebihan produksi bisa menjual ke negara lain gitu kan, jadi itu kan perjanjian biasa sebenarnya. Jadi tapi juga kita dalam investasi pengembangan vaksin yang ini juga nggak mahal, ini juga nggak murah, mahal. Dan mahalnya inilah yang kita harus pertimbangkan. Kita mencari yang paling cepat, yang paling ini, dan yang yang risikonya rendah dalam pengertian ini, yang pengertian bisnisnya ya. Kita nggak mungkin milih sesuatu yang tidak jelas semuanya. Jadi semuanya itu harus diperhitungkan. Memang ya, saya pertama kali juga tidak mengetahui, tapi kalau ini saya bisa nebak-nebak, oh ini multicenter study, oh ini protokol udah ada gitu kan. Karena kan saya sejak mahasiswa dulu di UCLA juga mempelajari pengembangan vaksin untuk HIV. Jadi mengerti lah, oh ini kan sama saja, prinsip-prinsipnya sama saja gitu. Jadi itu yang membuat saya jadi cepat bisa mengamati, menebak, dan sebagainya. Oke, baik. Pak Saleh sudah masih bergabung ya, Pak Saleh? Ya. Halo Pak Saleh, boleh Pak Saleh disampaikan kesimpulan dari wakil rakyat paling tidak mengawal vaksin ini, uji klinis ini tadi sekali lagi juga efektif untuk memang mencegah corona. Tadi kalau diceritakan Pak Pandu kan ya berarti kita jangan euforia, ini masih jauh. Ada cahaya, tapi masih jauh cahayanya. Silakan Pak Saleh. Menurut saya pertama memang pemerintah kita ini kalau bagi saya itu harus sungguh-sungguh dan serius lah untuk bagaimana kita bisa mandiri di atas kaki sendiri. Jadi kan kecintaan kita kepada bangsa ini juga harus ditunjukkan dengan segala macam cara, termasuk diantaranya menghargai para peneliti kita dan juga seluruh sumber dan resources yang kita miliki. Dalam konteks itulah maka meskipun ada kerjasama dengan negara asing, negara lain untuk urusan apa ini namanya COVID-19 vaksin ini, tetapi pada sisi yang sama ya, kerjasama tersebut justru harus menguatkan nasionalisme dan kemandirian kita. Bukan malah justru menimbulkan ketergantungan kepada bangsa lain. Karena memang tugas negara kita itu adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Okay. Dari berbagai macam ancaman, termasuk dalam hal ini ancaman dari COVID-19. Tetapi melindungi segenap tumpah darah itu tidak boleh harus tunduk pada kepentingan dan orientasi bisnis negara ataupun lembaga-lembaga internasional lain. Ya, saya kira kalau disebutkan dua skenario, kira-kira Pak Saleh itu sangat serius nggak pemerintah kita? Satu skenario tentang rencana memproduksi vaksin sendiri dengan penelitian-penelitian baru akhir 2022 kata Pak Bambang tadi, dan sekarang kita sedang uji klinis yang rencananya untuk membeli sebenarnya. Jadi ada tahap cepat, ada tahap panjang gitu, jangka panjang, jangka pendek. Menurut saya sih sebetulnya saya jujur saja kemarin itu tidak mendengar penjelasan secara utuh tadi yang dijelaskan Pak Bambang bahwa itu akan berhasil pada 2020. Yang saya dengar pada waktu itu memang launching-nya itu dirilis, bahasanya gitu, dirilis Januari 2021. Nah, kalau misalnya itu nanti rilisnya 2022 memang itu agak memakan waktu yang cukup lama ya. Tetapi menurut saya seperti kata Pak Pandu tadi, ini kan yang dibuat oleh negara lain ini kan belum tentu berhasil juga. Jadi kita harus tetap juga bekerja dan mengikuti semua aturan akademik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan ini, penelitian ini. Dan kita mendukung, sebetulnya DPR itu justru mendukung sekali kalau kita bisa menciptakan vaksin sendiri. Dan kita berharap bahwa kita justru yang mensubsidi, kita justru yang memproduksi, kita justru yang mengekspor ke negara-negara lain supaya bendera Indonesia ini kelihatan di negara lain. Jadi bukan hanya bendera yang tidak baik, tetapi bendera yang baik itu justru kita kibarkan di negara-negara lain begitu. Jadi itu harapan kita yang luar biasa. Dengan demikian dampaknya bukan hanya dampak sosial politik, tetapi juga dampak kemanusiaannya bisa dapat begitu. Baik, oke. Terima kasih Pak Saleh Partonan Daulay. Sekarang mungkin terakhir dari Pak Bambang lagi dari Bio Farma, biar kita mengetahui juga Pak, prosesnya mulai Agustus dan lain sebagainya nanti akan seperti apa saja, mengetahui efektif 10% atau 30% atau berapa persen itu
Kira-kira masyarakat mendapat gambaran kapan? Karena kalau diceritakan Pak Pandu tadi, akhirnya kan yang ditunggu-tunggu ini sebenarnya efektif enggak ini vaksin ini? Selain tadi kalau aman sudah pasti di fase 1 sudah diuji, fase 1 aman. Nah tinggal fase 3 ini, kapan kira-kira kita dapat gambaran efektif atau tidak vaksin ini untuk kemudian diproduksi? Jadi uji klinis fase 3 ini akan memakan waktu sekitar 6 bulan, Mas. Jadi mulai Agustus, nanti diperkirakan Januari baru selesai. Itu sudah dengan laporan ya, dengan reporting gitu. Nanti baru ketahuan tadi yang disampaikan Pak Pandu, ini hasilnya baik atau tidak gitu. Nah, selama... Tapi ada tahap per tahap nggak? Misalnya dalam 3 bulan atau 2 bulan sekali akan ada progress report. Enggak, langsung, tidak. langsung karena vaksinasinya langsung melibatkan tadi seluruh sukarelawan yang sudah mendaftar tadi juga. Nah ini kriterianya tentu sudah disiapkan oleh tim uji klinis Fakultas Kedokteran Unpad. Ada persyaratan umur, ada kriteria kesehatan lainnya, dan apa ini tentu tadi yang Pak Pandu bilang, sebetulnya nanti ada komite etik, Mas. Jadi selama proses uji klinis ini akan dipantau oleh komite etik. Di situ dilihat, direview, apakah ada efek samping, reaksinya seperti apa. Dan sukarelawan ini jangan sampai DO. Nah ini makanya kenapa kita diambil di Bandung, karena kebetulan dekat dengan pusat center kita, uji klinisnya dari FK Unpad, sukarelawannya diambil dari Bandung, sehingga memudahkan dalam monitoring. Ya, kalau nanti sukarelawannya Pak Pandu dari Jakarta kan susah nanti, di tengah-tengah jalan drop out nanti beliau. Sebetulnya itu. Ini pengertian drop out maksudnya seperti apa? Maksudnya menurun gitu ya? Iya, menghilang. Bukan, kan nanti disuntik di apa? Menghilang. Hari kenal kita suntik, Mas. Ini 2 dosis ya, kemudian 14 hari kemudian disuntik. Nanti kan ini harus dipantau nih, Mas, dimonitoring, ada reportnya. Betul, sampingnya dilihat apakah ada kejadian ikutan pasca imunisasinya seperti apa gitu. Nah, kalau jauh kan misalkan sukarelawannya ada di luar kota atau luar Jawa kan susah itu. Iya. 1.600 ini sudah ada semua Pak orangnya Pak, sudah terdaftar ini, semua. Ini tentu ya ini punya kewenangannya dari tim uji klinis Fakultas Kedokteran Unpad. Oh, Unpad ya, bukan dari kami yang, ya. Bukan, okay. Ya, bukan kami yang ini, bukan kami yang menseleksi. Mereka nanti akan open begitu ada waktunya, perizinan sudah selesai. Ini kan uji klinis ada perizinannya juga, Mas. Betul bahwa mungkin di media sosial banyak yang menyampaikan ini kan vaksinnya belum ada izin edarnya, belum ada sertifikatnya. Memang betul, karena ini masih dalam tahap pengembangan. Tapi izin ini dikeluarkan satu oleh Komite Etik, dan kedua oleh Badan POM. Ini izin prinsip yang harus diperoleh sebelum melakukan uji klinis. Jadi tetap uji klinis ini ada izinnya. Ada izin dan diawasi gitu. Badan POM ikut mengawasi ya, ikut mendampingi ya. Dan ketika terjadi sesuatu bisa langsung dihentikan dan selesai sampai sini gitu. Baik, baik. Oke, jadi paling tidak ini jalan lancar, Mas, karena kan. Iya. Aduh. Baik Pak, oke. Kita tunggu saja nanti perkembangannya sampai 6 bulan ke depan ya, paling tidak Agustus akan dimulai. Terus tentu saja media juga akan memantaunya ya Pak Bambang ya. Bagaimana perkembangannya dan lain sebagainya, tapi paling tidak kata Pak Pandu terlihatlah cahaya itu, ini, walaupun jalannya juga masih agak panjang. Berjalan lancar, Mas, sehingga bisa digunakan. Oke, terima kasih Pak Bambang Herianto, terima kasih Pak Pandu Riono, Pak Saleh Partonan Daulay, dan sebelumnya tadi dari KSP juga sudah bergabung. Terima kasih atas waktunya di crosscheckmedcom.id. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi diskusi kita di Crosscheck di akhir pekan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih Anda telah bergabung bersama kami. Kita ikuti terus perkembangan uji klinis vaksin agar memang pandemi COVID-19 ini segera berakhir, paling tidak di tanah air. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.